Kalau tanya saya, silakan. Sebagai entiti bisnes, kadang-kadang kita perlu cukup. Bela Jamia, Persatuan Kebangsaan IPT Swasta Bumi Putra. Ini persatuan apa ni? Sedikit nerangan. Okey, Tuan Haji. Terima kasihlah Tuan Haji. PKIBM ataupun Persatuan Kebangsaan IPTS Bumi Putra ni satu persatuan nasional lah. Ya. Peringkat nasional. Kita ditubuhkan pada tahun 2000, maknanya dah 21 tahun lah. Ya. Lama tu. Kan? Dan pengasasnya ataupun yang yang memulakan persatuan ini pada ketika itu adalah almarhum Profesor Ismail Saleh. Ya. Kan? Apa ni, pemilik Twintech lah pada ketika itu. Jadi secara umumnya persatuan ini adalah satu persatuan yang menaungi kan IPT Bumi Putra, yang pada ketika ini kita ada 48 ahli. Kan, bila kita kata IPT ni, dia boleh bertaraf universiti, bertaraf college universiti dan bertaraf college. Tapi majoriti ahli kita adalah college lah. Kan, sebab memang taburan IPT ni pun yang banyaknya adalah college. Baik, 20 tahun dalam peranan yang dimainkan oleh persatuan. Tetapi hari ini isunya banyak berlaku hal-hal, aku tak ada student. Kemudian, IPTS ni banyak yang dah bungkus. Apa peranan yang dimainkan oleh persatuan untuk membela nasib mereka ni? Memang betul, banyak IPTS dah bungkus. Tapi banyak juga yang masih bertahan. Ya. Kan? Bagi ratio berapa? 30%, 70% yang bungkus, 30% yang hidup? Saya rasa yang bungkus ini mungkin sekitar 10% sajalah, kan? Ya. Tetapi of course, isu bungkus, isu gulung tikar ni dia punya perisa dia lebih lebih sedap lah daripada sukses, sukses apa ni, sukses story kan. Jadi memang betul IPTS ni dilihat ada yang tutup, ada yang tidak boleh berdaya maju, tidak boleh bertahan dengan tekanan-tekanan bisnes itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, saya kira 20 tahun ini kita ada pencapaian kita tersendiri. Kan, ada universiti, ada yang dulu bertaraf college meningkat menjadi college universiti, menjadi universiti. Kan, tapi saya rasa satu yang lumrah lah kan, dalam satu-satu bisnes kan, ada yang boleh kita kata apa ni, menyaingi cabaran-cabaran itu kan, ada juga yang tidak bertahan atas banyak faktor lah tuan. Baik, tadi Cik Amir dah petik, tidak boleh bertahan disebabkan banyak faktor. Okey, orang menyalahkan pandemik COVID-19. Jadi disebabkan pandemik COVID, maka banyak kolej swasta ni paras-paras hidup. Tapi apakah itu menjadi penyebab utama kepada 10% yang bungkus tadi? Ataupun pengurusan yang tidak bagus? Apa komen? Okey, pandemik ini memang kita sedia maklum. Kan? Semua orang terkesan. Kan? Daripada sekecil-kecil anak sampailah kepada pimpinan politik. Kan? Semuanya ada kesan pada pandemik. Of course, IPTS pun sama juga. Kan? Dan IPTS juga antara industri yang mendapat kesan yang kuat. Kan? Tetapi kalau kita tengok sepanjang berlaku pandemik ini, saya rasa tidak ada banyak IPTS Bumi Putra yang tutup lah setakat ni. Pada pengetahuan saya tidak ada. Kan? Tetapi of course, mereka berada dalam keadaan yang mungkin bermasalah. Kan? Disebabkan IPTS ni formula dia simple saja. Kalau dia ada bilangan pelajar yang mencukupi, dia akan survive. Betul? Dia akan bertahan, dia akan grow. Tapi kalau tahun demi tahun dia tidak dapat pelajar yang cukup, kan? Dia akan lama kelamaan dia akan hilang daya maju dia. Dan akhirnya mungkin akan kehilangan kemampuan untuk bertahan. Baik, soalan saya tadi, apakah disebabkan pengurusan yang lemah ataupun disebabkan oleh faktor pandemik COVID-19? A atau B? Saya tak boleh jawab A atau B. Baik, apa ulasan? Okay, ulasan saya begini. Memang sebelum pandemik pun
isu IPTS Bumi Putera ni ataupun isu IPTS bersaing ini memang dah ada. Ya. Kan sebelum pandemik pun memang ada keadaan di mana IPTS tidak boleh bertahan dengan tekanan perniagaan itu sendiri kan. Jadi saya lihat faktornya of course memanglah ada faktor pengurusan ataupun faktor college itu sendiri. Sebab college ni adalah entity business. Kan? Jadi keputusan-keputusan bisnes, model bisnes yang dilakukan oleh college itu di segi package kewangannya, di segi marketing dia, di segi enrollment dia, di segi quality program dia itu memang ada mempengaruhi lah. Baik. Kan sama sejauh mana college ini boleh bertahan. Tetapi bukan faktor itu sahaja. Kan? Mungkin ada faktor-faktor lain. Okey, saya kembali kepada tajuk tadi ya, Alhai IPT Swasta. Apalah nasib kamu? Jadi apalah nasib kamu itu banyak membawa pada implikasi, maknanya kelemahan dalam pengurusan, ya. Ini saya cakap dan mungkin juga pihak lain cakap, kenapa? Pertama, mereka tidak dapat belajar. Kenapa tak dapat belajar? Disebabkan mungkin promosi tak ada, apa komen? Saya tak fikir begitu. Okey, apa fikiran Encik Amir berkaitan apa soalan saya tadi? Saya lihat pelajar ini dia ada pilihan. Ya, of course dia ada pilihan. Dan kita boleh lihat IPTS Bumi Putera ni kebanyakan pelajar ini adalah pelajar Bumi Putera. Baik. Okey. Pelajar Melayulah. Ya. Kita nak lebih zoom in, Yes. Kita kata pelajar Bumi Putera. Kita boleh kata 80% daripada jumlah pelajar yang berada di IPTS Bumi Putera ni kebanyakan adalah pelajar Bumi Putera. Ya. Dan mungkin juga, dan kita saya boleh cakap juga, 80% juga daripada kelompok B40. Okey. Itu nature dia. Ya. Kan? Dan pelajar Bumi Putera ni dia bila dengar swasta ni kan, dia akan ada satu ketakutan. Ya. Kan? Jadi dia preference-nya adalah kepada IPTA. Kan? Preference-nya adalah pada institusi kerajaan. Kan? Dan kita lihat sepanjang 10 tahun ke belakang ini, kan? 10 tahun ke belakang ini, kerajaan banyak bangunkan institusi-institusi baru. Ya. Kan? Kalau tidak ada baru pun menambah capacity. Kan? Institusi tidak ada. Kan? Contohnya penubuhan ataupun kampus-kampus baru UiTM melalui projek PFI. Kita menentang perkara tersebut. Bagus. Kan? Tapi sepatutnya perlu dilihat, kan? Ekosistem yang sedia ada, sudah ada IPTS Bumi Putera. Kan? Jadi mungkin harus difikirkan satu model ekosistem kerjasama yang lebih baiklah. Baik. Encik Amir dah sebut berkaitan perkara tersebut. Jadi saya nak tanya, apakah kerajaan tidak membantu dalam hal ini untuk memastikan apa yang Encik Amir cakap tadi benar-benar berlaku? Ekosistem dan sebagainya, pelajar melihat IPTS ini bukannya ketakutan tetapi sesuatu yang perlu masuk disebabkan banyaknya pembelajaran yang ada istimewa IPTS ni. Silakan. Saya tak bolehlah cakap kerajaan tidak membantu. Ya. Kan? Sebab saya sebagai dalam persatuan pun memang ada engagement yang berterusan dengan pihak kerajaan. Ya. Dan sebenarnya kerajaan for the last 4-5 years, 4-5 tahun ke belakang ni memang banyak melakukan saya kira lonjakan-lonjakan yang perlu untuk meningkatkan peranan IPTS Bumi Putera. Baik, in fact, berikan contoh. Saya ambil contoh Dan saya lihat COVID ini walaupun orang merasakan satu bencana kan, tapi di sebalik COVID ini ataupun di sebalik pandemik ini ada banyak juga hikmah yang kita kena terima. Kan? Semasa COVID inilah kerajaan meluluskan. Kan? Bukan saya nak kata usul lah, satu drive yang kita bawa sejak sekian lama supaya kerajaan mengiktiraf pendidikan tinggi swasta ini sebagai satu sektor ekonomi yang strategik. Tanya. Kan? Jadi itu saya kira keputusan yang dibuat oleh kerajaan secara beranilah. Kan? Bila mengiktiraf itu dan ditubuhkan satu jawatankuasa khusus kan di peringkat kabinet kan untuk melihat bagaimana kita nak menjadikan sektor pendidikan tinggi swasta ini sebagai satu sektor yang berdaya maju. Betul. Yang tidak lagi seperti mana yang Tuan Haji sebut tadi itu, apakah nasibnya? Memang mungkin dalam tempoh tahun-tahun di belakang ini kita lihat IPTS ini semakin menurun prestasinya
di segi ada yang tutup dan sebagainya. Tapi dengan satu kesedaran baru dan juga satu pengiktirafan baru yang saya kira, kan, bila kita kata menjadikan IPT ataupun sektor pendidikan tinggi swasta itu sebagai satu sektor strategi ekonomi, akan ada banyak perubahan-perubahan baru di segi dasar-dasar, di segi polisi, di segi insentif, kan, daripada pihak kerajaan supaya membantu. Sebab mengikut statistik ataupun angka, kan, IPTS sektor ini menyumbang 31.5 bilion kepada pendapatan negara. Dan separuh daripada pelajar-pelajar yang berada di pendidikan tinggi, kita ada 1.3 juta pelajar yang di peringkat pengajian tinggi, 50.3% berada di IPTS. Kan? Jadi IPTS ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar lah bagi saya. Separuh daripada pelajar kita yang belajar diploma ke atas ini berada di IPTS. Jadi sektor ini ataupun industri ini perlu dibantu, perlu disokong, perlu diberikan satu nafas baru lah. Walaupun saya tak katalah sebelum ni tidak ditolong. Baik, saya setuju dengan angka-angka yang Cik Amir sebut tadi. Kalau dengar angka itu, memang banyak kerajaan bagi bantuan dan sebagainya. Tetapi sejauh mana angka itu dapat dibuktikan dalam pelaksanaan? Maknanya bagaimana 50 juta dan sebagainya, juta-juta yang Cik Amir sebut tadi. Ya, kita nampak angka, betul angka. Tetapi dalam keadaan sekarang, tadi Cik Amir sebut, penurunan pelajar dalam kolej swasta berlaku. Betul. Walaupun info yang Cik Amir bagi nampak meningkat. Jadi perbandingan bagaimana soalnya? Waktu sekarang ini, kita cerita waktu sekarang ini, apalah nasib kolej swasta pada waktu ini? Saya percaya banyak lagi yang perlu dilakukan lah. Baik. Apa yang perlu dilakukan, kan, untuk membantu? Sekarang ni kita cerita pasal apalah nasib kamu. Okay. Kolej swasta, apa yang perlu dibantu? Pertama ialah, saya rasa pada pandangan saya ialah facilitation kepada pelajar yang ingin belajar di IPTS. Dan memang telah ada satu tindakan yang konstruktif jugalah, kan? Sebagai contoh saya kena sebutlah, sebab ini adalah kita betul terang dalam program Berani Cakap ini. Memang saya nak Cik Amir bagi tahu supaya semua maklum berkaitan hal itu. Saya kena sebut bahawa kerajaan memainkan peranan pertama, kan, dengan menaikkan semula atau mengembalikan semula kadar pinjaman PTPTN, kan, kepada kelompok B40. Baik. Kan? Itu yang baik. Perkara yang baik. Tapi saya kira itu tidak cukup, kan. Saya cadangkan juga supaya perkara yang sama diberikan juga kepada kelompok M40. Kan? Sebab sewaktu COVID ini, sewaktu pandemik ini, mereka yang M40 mungkin sudah menjadi B40. Ini, kan? Betul. Jadi betul, kerajaan telah mainkan peranan, PTPTN telah bertindak, kan, atas cadangan-cadangan kita. Dan alhamdulillah pihak kementerian juga mengambil positif dan melakukan perkara tersebut, kan. Tapi saya kira tidak cukup setakat itu. Baik. Dan kalau melihat kepada Bumiputra, kan, saya rasa agensi-agensi kerajaan yang lain juga mungkin boleh memainkan peranan yang lebih konstruktif lah untuk membantu. Bukan saya kata tidak ada membantu, sebab sewaktu pandemik ini juga memang ada bantuan daripada pihak MARA, kan, memberikan pinjaman kepada IPTS Bumi Putra yang terkesan dengan COVID. Pinjaman, bukan grant. Baik. Kan, memberikan pinjaman melalui melalui MARA, melalui anak syarikat MARA lah. Ya, kan? Dan banyak lagi lah. Jadi saya noktahkan jawapan Cik Amir dekat situ. Tetapi sebab saya nak pergi kepada rumusan apa yang kita nak bincang hari ini. Soalan saya ialah, yang pertama, kita dah lihat tadi Cik Amir kata 10% mungkin yang kolejnya tutup, bungkus. Dan itu mungkin kolej-kolej nyamuk, istilah saya. Kolej-kolej nyamuk, kolej-kolej kecil. Tetapi yang itulah saya nak tanya pada Cik Amir, takkan itu tidak boleh dibela dalam rumusan ni? Apa peranan persatuan? Kita jangan tengok kolej yang besar. Cik Amir cerita tadi kolej yang besar. Saya melihat kolej kecil yang baru nak naik, yang saya tengok banyak tutup, 10% ni. Yang 10% ini kita nak tanya. Okey, dia kolej yang tutup ini, dia tidak tutup begitu sahajalah. Kan, dia melalui proses-proses tertentu. Kan? Jadi kita tak boleh tutup kolej semudah itulah. Kan, walaupun dia satu entiti bisnes, dia tak tutup kolej ni, dia tak semacam tutup kedai. Tutup kedai lebih mudah lah. Betul. Besok kita boleh tutup. Tapi nak tutup kolej ni, dia banyak perkara yang perlu dinilai. Jadi kolej yang tutup ini, dia
kita boleh kata sudah lama tidak berdaya majulah. Baik. Dia tidaklah akan tutup dalam tempoh 6 bulan setahun, tetapi penurunan itu semakin turun. Jadi akhirnya dia tidak boleh berdaya maju. Baik. Dan dia terpaksa ditutup. Dan apa dalam rumusan ini yang boleh kerajaan bantu 10% yang saya katakan tadi? Rumusan. Kalau tanya saya, silakan. Sebagai entity business, kadang-kadang kita perlu tutup. Ya. Kan, lebih baik kita tutup daripada kita menanggung kerugian demi kerugian. Ya. Tetapi memanglah bila satu IPT itu tutup, ianya merupakan satu kerugian. Kan? Dan kalau tanya saya secara peribadilah, kan? Saya kalau kita sudah tidak boleh bertahan dalam bisnes, kan? Maka kita tutup. Maka kita tutup. Baik, terima kasih, Cik Amir.